Wow, keren. Beginilah penampakan tol layang Jakarta Cikampek di daerah Bekasi, Jawa Barat. Pada siang hari tadi, nampak beberapa kendaraan yang melintas jalan tol layang Jakarta Cikampek ini. Tol layang Jakarta Cikampek akan beroperasi pada November 2019 mendatang dan saat ini sedang diuji coba kelayakan dan uji coba beban. Pada gambar terlihat iringan kendaraan yang sudah melewati tol layang Jakarta Cikampek ini. Tol layang Jakarta Cikampek ini diharapkan dapat memperlancar arus mudik Natal dan Tahun Baru 2020 mendatang. Semoga.